Ha, nampak ni. Masya Allah, segarnya. Montel-montel. Awak beli tadi kan? Dengan bawi eh? Hmm. Ya Allah, tapi berapa ni? Rasa 100 lebih kot ni sekali dengan sotong. Tak. Berapa? RM88. Iyuku. Ni dah berapa puluh ringgit udang saja ni. Udang sotong lala kan? Ha, nampak ni, segar. Ha. Bukan sikit ni banyak ni dah potong. Ha, nampak? Ini dah dalam 2 kilo. Ini dalam setengah kilo, 2 kilo setengah udang. Dia masih itu tak masuk ambil udang tu banyak-banyak tu. Awak pilih ke? Ke dia yang pilih? Bukan. Awak tangan awak je yang pilih. Mata awak tak turun. Lepas tu awak buat benda. Mata awak pandang straight ke dia. Kesan awak pilih udang. Dah kenapa? Nak. Awak tengokkan bawi. Mengangguk. Pandai sangat. Sebab tu dah sampai 88 ni dia bagi. Amboi. Oh, awak ni. Orang tak tengok. Tadi awak ambil udang tu pun, awak ingat dah banyak. Sebab dah berat dah batu tu tadi. Dia kata tu belum sekilo lagi. Ambil je lagi. Masalah awak ambil udang 2 kilo setengah. Udang ni giri ni ni ha. Nampak ni? Besar tapak tangan bonda. Ha, nampak? Memang tak tipu lah. Besar kan? Ha. Lepas tu 2 kilo setengah ni anggaran lah. Anggaran bonda timbang ni. Lepas tu sotong ni. Sotong ni besar juga. Sotong ni dalam 2 kilo. Lala berapa? Mari tengok lala ni. Ya Allah, yang awak pergi belah lala ni kenapa? Nak tengok kotor ke tak. Ha, lala ni. Lala berapa plastik? Satu je. Ha, satu plastik dalam tapi berat ni 2 kilo. Takkan 2 kilo setengah, 2 kilo, 2 kilo. Tak pernah sabar ke dia salah kira si Awi ni? Tak. Dia kira betul. Tak berkelip macam ni saja. Dia kira hampir tengok awak anda. So, tak berkelip. Haa, gitu. Dah lah buat joke kalau dengar kat dia. Dia bagi free terus. Pandai sangat. Wah. Tapi awak ni fun lah. Pandai. Pandai borak. Aduh, ada juga macam ni. Hari ni kita nak masak apa ya? Kononnya? Biryani seafood. Jadi inilah bahan dia. Besarnya udang ni. Ya Allah ya Tuhanku. Huh. Besarnya. Kena hantarlah kat Mawi macam ni.